Pemirsa, akibat stok terbatas, harga kebutuhan bahan pokok seperti cabai di pasar Tanggorajo Ilir melambung tinggi. Saat ini harga cabai merah di harga Rp120.000 per kilonya. Sebelumnya harga cabai merah hanya di harga Rp55.000 per kilonya. Menurut pedagang, kenaikan ini mulai terjadi sejak hari ini. Di awal bulan Juni, sejumlah kebutuhan bahan pokok mulai merangkak naik. Namun yang paling drastis yakni pada harga cabai merah yang tembus di harga Rp120.000 per kilonya. Hal ini terpantau di pasar Tanggorajo Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan harga kebutuhan bahan pokok lainnya seperti cabai rawit, cabai setan, bawang merah, bawang putih, dan tomat juga turut naik. Namun naiknya harga sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000. Dan untuk jenis sayuran sendiri juga turut naik, yakni naik antara Rp1.000 hingga Rp3.000. Naiknya harga kebutuhan bahan pokok kini dibenarkan langsung oleh seorang pedagang, Yanti. Menurutnya yang paling naik harga saat ini dimulai dari harga cabai merah, tembus di harga Rp120.000 per kilonya. Sebelumnya hanya Rp55.000 per kilonya. Sedangkan untuk jenis kebutuhan bahan pokok lainnya juga turut naik secara signifikan. Namun untuk harga cabai merah dinilai naiknya cukup melejit, penyebabnya sendiri dikarenakan pasokan terbatas sehingga membuat harga cabai merah melejit naik. 110. Ini naik ya? Sebelumnya berapa kemarin? 54. Ya, kalau kayak cabai rawit? Cabai rawit standar 100. Untuk cabai setan? Cabai setan sama. Kalau untuk bawang merah sama bawang putih berapa, Kak? 36, 35. 36, 35 ya. Itu naik juga enggak? Standar ya. Kalau untuk harga sayur-sayuran ini kayak mana harganya? Ada naik apa tidak? Tidak, standar. Cuma harganya yang memang tinggi. Berarti cabai lah yang ini ya? Cabai yang naik. Sementara hal serupa juga dikatakan Nanik, yang mana akibat naiknya harga cabai merah saat ini membuat penjualan cabai merah sepi pembeli. Meskipun ada masyarakat cenderung membeli cabai merah secukupnya saja atau untuk satu kali memasak. Selain itu, cabai yang didapatkan pun kurang segar atau kualitas rendah. 100.000. 100.000 sampai 120 juga lah ya. Iya. Kalau ini naik lah ini ya? Naik hari ini naik. Biasanya kemarin berapa? Malam 55. Kalau untuk bawang merah berapa? Bawang merah sekarang kalau bawang yang bagus 40. Ini naik atau tetap naik harga? Lah. Naik lah ya. Nah. Sebelum sempat berapa? Sebelum 30. Berarti semuanya naik semua lah nih. Iya. Kalau sayuran pun juga naik juga lah ya. Surya Kurniawan, JEK TV melaporkan.